Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang strategi Space and Time Trade-off bagian yang pertama. Kita sudah berbicara tentang bagaimana membuat tabel-tabel tambahan agar algoritma bisa berjalan lebih efisien untuk menghadapi suatu kasus. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan yang sama, tapi kita fokuskan untuk kasus pencarian kata, string matching, dan sejenisnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang space and time trade-off yang di bagian kedua untuk hari ini, kita coba mengingat kembali satu kasus yang pernah kita bahas pada saat membahas strategi brute force dulu, yaitu kasus string matching. Baik, secara brute force, mungkin kita perlu mengingat kembali. Brute force itu kan berarti memeriksa atau menjelajahi satu persatu semua kemungkinan data yang ada di sana. Dalam kasus string matching, berarti di sana kalau ada pola dengan panjang tertentu, katakan panjangnya M, lalu kita akan mencari apakah pola itu ada di dalam sebuah teks yang panjangnya N gitu ya. Maka kita akan bandingkan satu persatu karakter di dalam pola atau huruf-huruf di dalam pola dengan huruf-huruf yang ada di dalam teks. Jika urutan huruf pola muncul di dalam teks, maka kita sebut pola itu ada di sana. Nah, tapi kalau tidak muncul sesuai dengan urutan huruf di dalam pola atau string di dalam pola itu, maka kita sebut polanya tidak ada di dalam teks tersebut. Untuk melakukan pemeriksaan itu kan dilakukan satu per satu dari karakter pertama dalam pola dibandingkan dengan karakter pertama di teks, digeser ke kanan dan begitu seterusnya sampai semua bagian sudah dijelajahi. Ya, dari kiri ke kanan gitu. Kalau ada yang tidak cocok pada saat ngecek, digeser lagi ke kanan satu, geser lagi ke kanan, begitu seterusnya dilakukan berulang-ulang. Sehingga kalau dengan panjang M buah karakter di dalam pola dan teksnya panjangnya N, maka kompleksitasnya itu big theta M kali N, ya. M kali N, jadi karena memang akan terjadi M kali N buah kali pemeriksaan gitu ya. Matching di sana itu yang paling buruk atau worst case yang bisa kita dapatkan nanti. Oke. Nah, tentu cara ini akan sangat mahal ya kalau tetap dipertahankan. Nah, di strategi kita kali ini tentang space and time trade-off, kita akan coba meng-enhancement atau memperkuat input data yang kita punya. Input data yang kita punya kan ya pola itu gitu kan ya. Kita ini ada pola seperti ini bisa nggak ya dengan informasi yang ada ini proses pencariannya, proses matchingnya di dalam teks nanti itu dipersingkat. Daripada harus geser satu per satu itu dasarnya ya. Daripada harus geser satu per satu yang membuat prosesnya jadi lama. Bisa nggak sih kalau gesernya itu bukan satu per satu? Ya, bukan 2 per 2, bukan 3 per 3, karena pasti itu namanya coba-coba ya. Nah, kalau ini ada dasarnya gitu ya. Geser berapa karakter untuk tiap kunci pembanding yang tentu akan jadi lebih cepat daripada harus loncat satu begitu. Kita bisa loncat, oh ini nggak cocok, kalau kondisinya begini loncatnya 5, kalau gini loncatnya 6, kalau gini loncatnya 10 gitu. Kan lebih cepat. Maka dari itu kita perlu mendapatkan informasi tambahan dulu terkait inputnya. Oke, nanti algoritma yang kita pakai namanya ada algoritma Horsepool. Selain algoritma Horsepool, ini sebetulnya ada lagi namanya algoritma Bowyer-Moore. Tapi karena dia mirip dan lebih sederhana algoritma Horsepool, yang saya angkat adalah algoritma Horsepool saja. Baik, algoritma Horsepool itu akan dimulai dengan membuat yang namanya shift table, tabel pergeseran, ya. Jadi ada tabel, nanti isinya itu huruf A, B, C, D, sampai mungkin nanti ada tambahan karakter, tanda tanya, tanda seru, spasi, pokoknya banyak ya. Yang mana setiap karakter itu akan menjadi indeks dan menyimpan informasi jumlah pergeseran yang dapat dilakukan oleh tiap entry.
Kalau kalau ketemu A nanti gesernya sekian, kalau ketemu B gesernya sekian, kalau ketemu yang lainnya gesernya sekian. Nah, itu tabel itulah yang akan kita buat dulu pertama kali di sini. Nah, di sini space and time-nya. Kita korbanin dulu ya ruangannya dengan bikin tabel. Harapannya nanti di belakang pencariannya jadi lebih cepat. Oke. Kalau sudah dapat, nanti kita akan meletakkan pola itu di seperti brute force tadi, di awal dulu, disejajarkan dengan yang awal. Ya. Tapi langkah-langkahnya berikut nanti gini. Kalau brute force itu nyarinya dari awal pola ya, ke kanan gitu ya, dari kiri ke kanan. Kalau horse pull dia nyarinya dari kanan ke kiri. Bukan kanannya teks ya, tapi kanannya pola gitu ya. Polanya sejajar dengan teks dari awal, tapi nanti ada contohnya. Kita akan mulai dari sisi kanannya pola, dicek ke kiri. Kalau semua karakternya pas, berarti memang polanya ada. Kalau ada yang tidak pas, nah ini yang akan kita lakukan berikutnya nanti. Kalau ada yang tidak cocok, kita akan melihat karakter terakhir pada teks, ya, yang sejajar dengan karakter terakhir pada pola, gitu. Jadi huruf-huruf paling kanan yang ada di pola itu sejajar dengan karakter apa di teks. Nah, kita sebut karakternya adalah C gitu ya. Bukan berarti huruf C, tapi simbolnya C gitu. Nah, nanti berdasarkan C itu kita akan melakukan pergeseran pola sebanyak berapa? Nah, sebanyak yang terekam di shift tabel. Nah, shift tabel yang C tadi gitu. Oh, ini yang sejajar A. A itu gesernya 6. Oh, loncatnya 6. Oh, ini yang sejajar adalah I gitu ya. Ini cuma lompat 3, gesernya cuma 3. Semacam itu. Jadi nggak selalu satu-satu. Oke. Okay? Oke, kita mulai dengan membuat shift table dulu. Ini adalah pseudocode-nya, cukup sederhana sebetulnya. Inisiasi dulu semuanya, inisiasi setiap huruf, setiap entry yang mungkin itu dengan nilai sepanjang pola sebesar M. Kalau polanya 6 ya berarti nilainya 6 gitu ya. Nah, nanti kemudian berdasarkan huruf-huruf yang ada di dalam pola, maka kita akan melakukan update terhadap shift table. Cuman pada huruf-huruf yang ada di dalam pola. Contohnya begini. Nanti kita akan kita punya teks Jim saw me in a barber shop. Nah, ada tanda underscore yang mewakili spasi di sini ya, dan pola kita adalah barber. Kita akan nyari adakah pola ini di sini. Kalau sebagai manusia kita langsung tahu ini loh Pak, ada di sini. Tapi kan kita akan bekerja sebagai komputer ya, enggak sesederhana itu. Di awal shift tabelnya seperti ini. Jadi semua huruf kita tulis dari A sampai Z ditambah spasinya atau dalam hal ini adalah underscores. Nilai shift-nya adalah 6 semua. Oh, 6 dari mana, Pak? 6 dari sini, dari panjang pola. Nah, jadi kalau polanya 8, ya sini jadi 8. Kalau polanya 10, sini semua jadi 10. Mengikuti panjang pola. Oke, berikutnya kita update shift table-nya. Kita lihat di dalam pola, huruf pertamanya adalah B. Nah, jarak antara B dengan huruf terakhir adalah 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Maka, shift-nya, nilai shift-nya huruf B itu adalah 5 untuk saat ini. Kita update. Jadi 5. Terus, next. Geser lagi. Kita pindah ke A. Nah, dari sini kelihatan A jaraknya adalah 4. Gitu ya. A dari A ini ke ujung paling kanannya adalah 4 huruf. Kita update yang A jadi 4. Berikutnya, ya. Berikutnya, R. Nah, R ini jaraknya 3. Oke, R kita ganti jadi 3. Lanjut, kita ketemu B lagi gitu. B tadi udah diupdate jadi 5, tapi sekarang kita update lagi jadi 2. Karena jaraknya 2. Oke, di sini. Update. Pokoknya yang dipakai yang terakhir nanti ya. E jaraknya adalah 1. Udah, selesai. Sampai di situ aja. Berarti dari sini akhirnya shift table kita tahu bahwa semua nilainya sebetulnya 6 kecuali untuk yang ada di dalam sini, huruf-huruf yang ada di dalam sini. B jadi 2, A jadi 4, B jadi 2, kemudian E jadi 1, terakhir R menjadi 3. Ini adalah nilai pergeseran karakter yang nanti akan kita pakai. Nah, terus gimana proses matchingnya? Oke, ini agak mungkin kalau dibaca di pseudocode-nya agak membingungkan ya, tapi sebetulnya ini simple sekali nanti. Poinnya adalah di huruf yang sejajar dengan huruf terakhir dari pola. Karakter yang sejajar, karakter pada teks yang sejajar dengan karakter terakhir pada pola. Itu aja. Kalau dari belakang sudah nggak cocok, langsung digeser gitu ya. Kalau belakang masih cocok, kita cek lagi ke kiri, ada yang nggak cocok nggak? Kalau tetap ada nggak cocok, ya kita lihat tadi yang sejajar dengan huruf terakhir. Gitu. Begini contohnya. Oke, kita mulai ya. Pertama kita jajarin kan ini ya.
pola dengan huruf pertamanya jajar, tapi kita nyarinya dari belakang sini. Oke. Apakah ini sama A dengan R? Tidak. Ini harus geser berapa? Kita lihat. A, dia saat ini shift table-nya adalah 4. Berarti geser 4 karakter ke kanan. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, begini. Cek lagi dari belakang. Apakah E sama dengan R? Oh, tidak. Maka kita geser. E-nya berapa sih kalau ketemu E? Gesernya berapa? Oh, hanya geser 1. Oke, geser 1. Baik. Bandingin lagi sekarang. R dengan spasi atau underscore di sini. Ya, tentu tidak sama. Sekarang berapa gesernya kalau ketemu underscore? Oke, kalau ketemu underscore, gesernya adalah 6. Oke, geser 6 karakter ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bandingin lagi. R ketemu sama B. Oh, tidak cocok gitu ya. Karena tidak cocok, kita geser. B berapa sih? Oke, B itu 2 shift anunya, nilai shift-nya. Geser 2 karakter ke kanan. 1, 2. Nah, sekarang kita bandingin. R ketemu R. Oke, sama. Tapi jangan senang dulu. Kita lihat yang di sebelah kirinya. Ternyata A ketemu dengan E. Wah, tidak cocok. Berarti ini pun tidak sesuai. Sekarang gesernya berapa? Oke, ingat. Yang dilihat adalah karakter yang sejajar dengan yang terakhir. Kita tetap lihat yang di sini. Oh, R sama R. Oke, R gesernya 3. Baik, kita geser 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita bandingin. R ketemu R, oke. Oke, cek dulu ke kiri. E ketemu E, oke. B ketemu B. R ketemu R. A ketemu A. B ketemu B. Sudah selesai? Selesai. Berarti bisa disimpulkan bahwa pola ditemukan di dalam teks. Begitu, kesimpulannya seperti itu nanti. Pola ditemukan di dalam teks. Nah, bisa dilihat tadi ya, proses pergeserannya itu bisa loncat-loncat. Ada loncat 4, loncat 2, loncat 1, ada yang langsung loncat 6 gitu. Bandingkan dengan brute force yang harus 1-1. Ketika nggak cocok, geser lagi ke kanan 1, geser lagi kan. Akan tentu lebih mahal brute force ya. Kalau begini, kecenderungannya jauh lebih cepat. Nah, sehingga kompleksitas algoritma Horsepool kalau kita analisis ya, untuk kondisi paling buruk, worst case, semua karakter pola itu di-scan. Semua di-scan gitu. Tapi pola yang dicari tetap tidak ditemukan. Lalu gesernya cuma satu-satu doang gitu. Akhirnya kan sama ya seperti strategi brute force. Sehingga secara worst case, kompleksitas algoritma Horsepool itu adalah big O M kali N. Gitu. Nah, tapi worst case kan jarang terjadi. Biasanya kita pakai average case juga gitu. Average case itu ketika kondisi teksnya memang acak ya. Kondisi teks yang biasa kita ukur begitu. Nah, kondisi teks acak ini kecenderungannya adalah linear dia. Udah ya seperti tadi tuh cek contohnya. Dia maju 2, maju 4, maju 6 walaupun memang majunya beda-beda tapi ya tetap maju begitu ya. Dan itu bisa dianggap sebagai linear ya. Pergeserannya lebih banyak dibandingkan brute force sehingga akan mempercepat pencarian. Nah, begitulah untuk kompleksitas dari algoritma Horsepool. Cukup mudah kan? Cukup gampang nanti kalau bisa Anda saya tes harusnya sudah bisa begitu. Oke. Untuk kasus berikutnya terkait dengan string di sini ya adalah contoh kasus pencarian kata gitu ya. Kita biasanya mencari kata kan di dalam kamus. Mencari arti kata misalnya gitu, dan untuk mencari kata tertentu gitu kita selalu punya metode. Nah, sekarang bayangkan kita punya kata acak ya, banyak sekali dia diacak-acak sudah. Bagaimana cara menemukan satu kata aja di antara kata acak-acak kata-kata yang acak tersebut gitu ya. Bagaimana cara Anda untuk menemukannya? Apakah Anda akan bandingin satu-satu gitu ya? Saya mau cari kata makan gitu ya, yang saya ketemukan minum, oh nggak cocok, terus tidur nggak cocok, cari satu persatu begitu, dibongkari semua sampai ketemu. Apakah seperti itu? Boleh, pasti ketemu gitu ya. Pasti ada jawaban ketemu atau tidak ketemu, tapi capek gitu karena harus dicek satu persatu semuanya. Mungkin ada yang diurutkan dulu gitu, saya urutkan aja dulu, saya mau cari makan nanti saya carinya lewat M, habis M saya cari A, ada nggak yang ketemu kayak begitu kan ya, bisa, itu kayak kita nyari di kamus. Nah, ini cara seperti ini sebetulnya mirip dengan apa yang akan kita pelajari hari ini dengan mekanisme yang lain. Nah, mekanisme apa? Inilah yang kita sebut sebagai mekanisme hashing. Apa itu mekanisme hashing atau apa itu metode hashing? Oke. Metode hashing adalah metode yang mengkonversi suatu data atau dalam hal ini kita sebut key
ke dalam indeks, atau dalam hal ini kita sebut sebagai hash address, melalui sebuah fungsi atau aturan tertentu yang kita sebut sebagai hash function. Oke, jadi ada data. Data itu kalau dalam ini kata ya mungkin ya, kata, huruf, dan sebagainya. Dimasukkan ke hash function, ada fungsinya. Dia keluarannya jadi hash address, jadi angka kayak gitu ya. Huruf keluar jadi angka gitu, simbol keluar jadi angka, pokoknya apapun keluar jadi angka. Nah ini biasanya di password gitu ya, kita nulis password apa keluarnya jadi apa gitu, di enkripsi, di hash itu kayak gitu, semacam itulah. Oke. Ah, hash address atau alamat hash itu pasti punya jumlah yang terbatas, ya. Kita nggak bisa bilang jumlahnya banyak nggak terbatas, nggak bisa. Hash address itu jumlahnya terbatas. Kalau terlalu banyak juga pencariannya akan sangat lama gitu ya. Kita justru sini butuh mempersempit ruang pencarian gitu. Hash address punya jumlah yang terbatas dan ini tergantung pada ukuran hash table. Nah, jadi bayangin Anda punya tabel, tabel itu punya kolom-kolom gitu ya, punya sel-sel gitu kayak di Excel. Nah setiap sel itulah yang kita sebut ruangan atau addressnya, ada alamatnya gitu nanti. Nah. Terus bagaimana sih bentuk dari hash function? Ada banyak, nggak terbatas ya. Kalau Anda mungkin searching tentang penelitian hash function ya, banyak sekali rumus-rumus yang dipakai dengan argumen-argumen tertentu. Di sini yang saya pakai yang paling sederhana aja, yaitu menggunakan modulus. Atau pencarian sisa bagi, bukan hasil bagi ya, tapi sisa pembagian, modulus. Berarti rumusnya kan, kalau kita anggap K itu adalah inputnya, berarti K modulus M. Dimana M adalah jumlah hash address yang dimiliki oleh hash table. Kayak gitu. Nah, kalau kayak begini kan berarti nanti hasil-hasil modulus itu nilainya pasti antara 0 sampai dengan M-1 gitu ya. Kalau kita modulus 13 di sini, pasti hasilnya kalau nggak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pilihannya cuma itu. Hanya ada 13 pilihan nilai gitu, dari 0 sampai 12. Nah, nanti berdasarkan hasil modulus itulah kita akan melakukan pengalamatan atau hash addressing. Nah, ini nanti dimanfaatkan di mana? Dimanfaatkan saat pengindeksan kumpulan kata, sehingga kita bisa mempercepat pencarian. Harapannya daripada nyari satu persatu dari awal dan semua kemungkinan kata, kita langsung nyari ke sekumpulan kata kecil yang sesuai dengan indeks dari hash-nya itu. Yang lainnya tidak usah. Begitu. Nah, contohnya begini ya. Kalau kita misalkan K adalah sebuah kata yang terdiri dari N buah karakter dan hash table yang digunakan memiliki M buah hash address, maka nanti hash function-nya adalah HK sama dengan hasil penjumlahan dari nilai huruf-huruf yang ada di dalam K itu, kemudian hasil penjumlahannya kita modulus dengan nilai M, gitu ya. KI di sini adalah urutan alfabet untuk karakter ke I. Jadi kalau misalnya A itu urutan pertama nilainya 1, B itu urutan kedua nilainya 2. Dijumlahkan di sini, setelah dijumlahkan dibagi dengan nilai M. M-nya berapa nanti terserah. Misal, saya punya hash table ukurannya 13, M-nya 13 ya. Kemudian saya punya kata belajar, ada 7 buah huruf di sini ya, 7 buah karakter. Maka perhitungannya begini. B ditambah E ditambah L ditambah A ditambah J ditambah A ditambah lagi R. Nah, ini bukan hurufnya yang ditambah, tapi nilai dari hurufnya. Kemudian dimodulus dengan 13. 13 adalah M-nya kan ya. B itu 2, E itu 5, L 12, A 1, J 10, A 1, R 18. Dijumlahkan, dimodulus 13 menjadi 49 modulus 13. Ya, 49 modulus 13, berarti 49 dibagi 13, sisanya adalah 10. Nah, berarti nilai hash-nya kata belajar ini adalah 10. Oke, bagaimana contoh penggunaan lebih lengkap? Kita buka seperti ini. Nah, ada yang namanya open hashing. Kita pakai prinsip open hashing dulu. Open hashing itu berarti nilai K disimpan menggunakan linked list. Oke, ingat kembali di struktur data ada yang namanya linked list. Apa itu linked list? Analoginya kayak kereta api gitu ya, sambung-menyambung. Ada kotak gitu ya, kemudian disambungkan dengan kotak lain, sambungkan lagi kotak lain. Nah, itu yang disebut sebagai linked list. Nanti satu hash address di sini bisa diisi lebih dari satu K. Jadi ada satu ruang yang ditempati barengan.
Contohnya saya punya kata a fool and his money are soon parted. Ya, dalam bahasa Inggris begitu. A fool and his money are soon parted. Urutannya gitu saya masukkan. Berapa has address untuk A dalam hal ini? A itu kan nilainya 1 ya. 1 bagi 13, sisanya ya 1 gitu. Maka has address-nya adalah 1. Nilai full, ya udah jumlahkan aja 6 ditambah 15 ditambah 15 36 ditambah 12 36 tambah 12 48 48 dibagi 13 sisa 9. Begitu seterusnya ya. Ini itu bagaimana mendapatkan hash address di sini. Nah, terus kita simpan dia ke dalam hash table. A1 kan tadi ya masuk ke sini. Full 9 masuk ke sini. N masuk ke 6. His masuk ke 10. Urut ya maksudnya. Money masuk ke 7. R masuk ke 11. Soon masuk ke 11 juga. Nah, karena di dalam ruang nomor 11 ini sudah ada R, maka di link list di sini, disambung. Set, disambung gitu ya, soon. Parted masuk ke 12. Nah, jadinya seperti ini. Nah, Pak, kalau sudah begini kan manfaatnya apa? Manfaatnya begini. Saya mau nyari kata torpedo, gitu ya. Torpedo ini kalau saya hash dengan rumus yang tadi, T ditambah O ditambah R ditambah P ditambah E ditambah D ditambah O, kemudian saya modulus 13, saya menemukan nilai hash-nya adalah 2. Langsung saya cari ke ruang nomor 2. Pak, nomor 2 kosong. Oh iya, berarti torpedo tidak ditemukan. Nah, gitu kan ya. Torpedonya hilang, tidak ada di sana. Sederhana kan, saya nggak perlu ngecek lagi ke sini. Nggak usah dicek, nggak ada, pasti nggak ada, sudah. Karena kalau ada, torpedo itu pasti di nomor 2. Kalau nggak ada, ya udah gitu. Nah, berikutnya misalnya, saya nyari kata kit. Kit itu nilai hash-nya 11. Saya cari ke sana, ke ruang nomor 11. Oh, ruang nomor 11, anu pak, ada isinya, berarti ketemu. Belum tentu, cek dulu. Kalau ada isinya itu ada jangan-jangan orang lain gitu ya, bukan si kit gitu kan. Kita cek, oke, ketemu. R, oh bukan, masih ada lanjut. Ada, coba cek lagi. Soon, oh bukan juga, ada lagi nggak? Nggak ada, oh ya udah, berarti si kit nggak ketemu. Kayak gitu, selesai. Pencariannya cuma begitu, cuma 3, cuma 2, dibandingin sama 2 ini aja, 1, 2, nah gitu. Nah enak kan, kita nggak perlu ngecek lagi yang di atas ini, udah nggak usah, pasti nggak ada kok di sana gitu ya, pasti di sini adanya gitu, cuman sekarang nggak ketemu gitu, udah terjawab. Nah, dari karakter yang seperti ini, kira-kira konsekuensinya apa sih? Atau kira-kira ada kelemahannya nggak sih? Ada tentu. Kelemahannya begini, kalau hash table-nya ini terlalu kecil, maka kemungkinan ada bagian yang menumpuk panjang gitu ya. Ini bayangin ini isinya 1000 gitu ya. Sementara yang lain cuma 1, 2 gitu. Akhirnya pencarian ke satu titik ini akan sangat-sangat lama gitu ya. Anda bisa harus ngecek one by one akhirnya di sini. Gitu. Nah, cuman kalau hash table-nya terlalu besar juga ya berarti banyak ruang yang kemakan gitu kan ya. Nah, sehingga di sini muncul kebijaksanaan seberapa sih mampunya bikin hash table, kan kemungkinan ada berapa dalam sih gitu. Tapi setidaknya ini tidak akan lebih lama daripada harus ngecek satu persatu semua kata yang kita pernah punya gitu, apakah ada kata si X ini dan sebagainya. Begitu ya untuk yang open hashing. Ada open hashing berarti ada close hashing gitu. Apa sih close hashing? Nah, kalau close hashing, kalau open hashing tadi kan satu ruangan bisa diisi banyak kata ya, atau banyak data, banyak key. Kalau di close hashing, key itu disimpan secara independen di tiap hash address. Tidak boleh ada satu ruang yang diisi lebih dari satu. Gitu. Jadi nggak ada link list. Oke. Nah, akhirnya apa resikonya? Pasti kan kalau kayak tadi, R sama soon itu punya nilai hash yang sama kan ya. Mana? Terus gimana kalau ada yang sama? Nah, kalau ada yang sama, maka dicari ruang kosong di sebelah kanannya gitu ya. Jadi, kalau di sini apa kamarnya sudah ada isinya, ada orangnya nih, coba periksa ke kamar sebelah kanan. Oh, sebelah kanan kosong, masukin. Tapi kalau kanannya ada orang gimana ya? Cari lagi ke kanan sampai mentok. Kalau sudah mentok enggak ada yang kosong, kembali ke awal gitu ya. Kembali ke indeks yang pertama gitu sampai ketemu tempat yang kosong. Tuh, Pak, kalau sudah penuh gimana? Nah, itu. Berarti di sini hash table-nya itu harus punya ukuran yang jauh lebih yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah key yang nanti akan masuk. Nah, itu resikonya pakai close hashing seperti itu. Oke. Ini adalah contohnya gitu ya. Tadi a fool and his money itu selancar aja sama aja. A fool and
his money udah masuk ya. Are masuk ke 11. Nah, yang jadi masalah adalah soon gitu ya. Begitu soon mau masuk ke nomor 11, ini udah ada are. Ya udah dia ngecek ke nomor 12. Oke, 12 kosong diisi soon. Nah, sekarang Martit yang masalah gitu ya. Martit masuk ke 12 udah ada si soon gitu ya. Ya udah dia geser aja ke nomor 0 di sini Martit. Untung masih ada yang kosong. Kalau enggak ada yang kosong ini error gitu kan ya. Atau harus mencari lagi di 11 sini gitu. Oke, jadi begini. Beda ya dengan yang si open hashing tadi. Kalau open hashing bisa diisi oleh lebih dari satu. Kalau close hashing ini harus satu per satu. Oke, manfaatnya tetap sama, tapi seperti pendekatan yang berbeda ya. Misalnya begini tadi, saya nyari sikit gitu ya. Oh, kit ada di ruangan nomor 11. Oke, cari. Di nomor 11 ternyata R. Berarti kit nggak ada dong. Belum tentu. Bisa jadi kit itu udah digeser ke kanan gitu ya. Maka kita cek dia ke kanan. Ketemu? Belum. Tapi di sebelah kanan ada lagi. Ini circular kan, dianggap balik gitu ya. Oh, ada. Coba tanyain yang sebelah kanan. Kamu kit? Bukan. Coba cek lagi kanan. Kamu kit? Bukan. Coba cek lagi sebelah kanan. Oh, kanan kosong. Ya udah. Berarti kit nggak ada, nggak tahu kit kemana, kayak gitu kan ya. Nah, begitu resikonya. Nah, kalau tadi yang di open hashing kan kita cukup meriksa satu ruang, tapi dalam gitu ya. Di dalam ruangan itu ada siapa aja, ditanyain satu-satu. Nah, kalau ini, kalau di dalam ruangan ini nggak ada, kita cek ke kanannya. Sampai ketemu ruang kosong. Kalau ruang kosong, berarti nggak ada, kayak gitu ya. Kalau ketemu di tengah jalan, ya udah, berarti ketemu, gitu aja. Oke, baik. Jadi seperti itu manfaat pemanfaatan strategi space and time trade-off, khususnya pada kasus string matching dan juga pencarian kata ya. Kita memang harus mengorbankan beberapa ruang, kita harus nambah memori untuk menyimpan hash address gini, bikin hash table, tapi akhirnya pencariannya akan jadi lebih fokus berdasarkan suatu rumus gitu ya. Pun tadi di string matching dengan kita menambahkan informasi ada berapa sih shift atau pergeseran yang bisa dilakukan untuk kasus-kasus huruf begini, begitu, itu justru akan mempercepat proses pencarian gitu. Daripada timik-timik satu-satu gitu, kita bisa loncat langsung, tapi loncatnya ada dasarnya dan terjamin keberhasilannya gitu ya, kalau memang ada gitu. Baik, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi dengan materi yang baru di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.